Baik teman-teman di video ini saya mau kasih tunjuk SC project impor Taiwan ya Jadi ini bukan bikinan lokal Entah di sebelum atau sesudah video ini saya kasih tunjuk yang bikinan lokal ya Sementara ini yang impor detailnya kayak gini Dari bahannya aja udah beda ya teman-teman Tuh Ini kayak kulit jeruk Dalamannya kayak gini. Detailnya kayak gini. Pokoknya beda deh. Beda jauh. Sama yang bikinan lokal. Nah. Ini juga bagian mereknya juga beda ya. Soalnya ini pabrikan ini. Bukan handmade buatan tangan. Seperti yang buatan lokal ya. Ini yang versi titannya. Dan ini yang versi blacknya. Di SC Project ini cukup digandrung ya cukup laris dan ini versi blacknya sama aja sebenarnya cuma beda di pewarnaan ini di -chat dengan warna hitam ini dari detail-detailnya beda lah sama buatan lokal nah ini kayak gini seperti ini teman-teman ya tuh lebih rapi. Oke, okay. Soalnya di sini tulisannya for racing for use only, for racing use. Jadi ini buat balapan doang nih. Sebenarnya bukan buat harian, soalnya nanti berisik teman-teman. Oke, okay, kalau yang mau pesan di sini ada linknya, silahkan pesan aja ya. Kalau di TikTok Shop di sini ada keranjangnya. Dan kalau ini anda melihatnya ini di YouTube bisa lihat linknya aja lah di situ bisa ada toko hijau atau toko oranye atau kunjungi website kita di equalizerkanalpot.my.id sekian terima kasih